Hai guys, jumpa lagi di Original Kerajinan Indonesia. Di konten kali ini guys, aku tidak akan bicara tentang produk, tetapi lebih ke mengenang, inspirasi. Jadi awal mula kenapa kita bisa bikin channel Original Kerajinan Indonesia. Sebenarnya ada seorang perempuan, seorang ibu, seorang teman, dan juga seorang sahabat. Dia adalah siapa Pak? Buman. Nah, dia namanya Buman. Nama aslinya sih Bu Suryanti ya Pak? Oh, nggak salah. Bu Suryanti. Nah, beliaulah yang salah satu menginspirasi kenapa saya bisa bikin channel Original Kerajinan Indonesia. Ini adalah foto beliau. Dari beliaulah saya banyak belajar tentang kerajinan, dan juga beliau enak sekali diajak diskusi. Jadi beliau adalah perempuan inspiratif buat saya pribadi. Ya, dan produk-produknya itu kita semua ambil di lapangan. Kita ambil semuanya ada di workshopnya dia. Juga kita bertukar pikiran. Awalnya kan orang kalau bikin channel biasanya kan jalan-jalan, makan-makan. Nah, di kontennya Original Kerajinan Indonesia itu saya lebih cenderung bikin ini loh, Indonesia tuh punya produk. Orang mungkin sudah banyak yang tahu tetapi tidak mengerti gimana sih cara bikinnya, materialnya dari awal sampai barang itu jadi. Kalau sudah masuk ke showroom sih pasti sudah melewati beberapa tahap dan itu sudah cantik sekali gitu. Menurut Pak Thomas, ini kebetulan teman saya juga seorang YouTuber. Gimana Pak menurut Pak Thomas yang baru aja mengenal beliau? Kalau untuk saya itu, Buman itu sosok yang luar biasa. Artinya sosok yang lugu apa adanya, tapi dia seorang pebisnis yang natural. Cara dia menghandle rekan-rekan bisnisnya, anak buahnya, itu dia natural saja, tidak pakai manajemen tinggi-tinggi, tapi saya salut. Dan itulah sebenarnya saya kalau mau katakan, itulah manajemen perasaan. Dia memanajemen anak buahnya dengan perasaan, dengan kasih, dan dia itu seorang motivator yang handal. Jadi saya lihat anak buahnya semuanya rajin bekerja dengan ikhlas untuk dia dan untuk mereka semua. Ya benar, makanya kalau kalian lihat beberapa video nanti yang aku kasih cuplikannya, dari mulai basket, dari kursi, kemudian karpet, itu semua ada di tempat di workshop dia, itu ada semua. Makanya sedikit shock, beliau sudah dipanggil Tuhan dan sudah, ya sudah bahagialah. Semoga beliau itu husnul khotimah. Karena ya inilah tribut kita untuk beliau itu seperti ini gitu. Jadi profilnya seperti apa nanti akan ada di, nanti akan aku sertain juga gitu loh. Jadi rasanya masih gak percaya sih, ini sudah hari keberapa ya Pak? Sudah ada seminggu lebih kali ya? Sudah hampir 2 minggu. Sudah hampir 2 minggu, dan memang kebetulan kita juga datang ke pemakaman meskipun tidak di kuburnya gitu loh. Ya, tapi dialah salah satu wanita hebat yang hidup sendiri, single parent, dan menghidupi 3 anaknya, bisa mengantar salah satu anaknya menjadi sarjana. Ini ya, buat saya pribadi itu luar biasa banget. Ya, dia itu ya Kartini masa kini, seperti betul. Dia itu. Kartini masa kini, dia itu seorang inspirator. Inspirator juga, terus dia menciptakan pekerjaan buat orang lain loh. Dia juga seorang koordinator yang. Ya, benar, dia menciptakan
lapangan pekerjaan untuk orang lain. Orang lain ditampung, diajarin. Tidak semua orang tuh mau menganyam. Anak-anak muda sekarang mungkin ya kerja di pabrik lah apa, tapi ada beberapa anak muda yang saya lihat dia pengen menganyam juga. Terus apa lagi tuh, Pak? Merenda, merajut. Merajut. Nah, seperti itulah. Itu yang tidak bisa ditemui di era sekarang. Dan beliau itu tidak pelit ilmu. Jadi diajarin, semua dirangkul, itu loh, Pak. Itu yang membuat teamworknya dia tuh luar biasa lah. Luar biasa banget gitu loh. Dan dia itu mau belajar dari orang lain, dari apa namanya ya, dari buyer istilahnya itu, dia mau belajar. Buyer minta demikian, dia tidak bisa, tapi dia mau belajar. Nah, itulah sosok Ibu Man yang jujur saja dia sangat sangat ngebantu sekali channel ini, di channel kerajinan ini, dan dia itu luar biasa banget gitu. Dan dia juga luar biasa itu cara manage itu kekeluargaan. Jadi kita kesana makan ya makan, suruh makan dengan sayur lodeh apa, nah itu luar biasa bagi kami. Nah itulah, tidak semua, banyak pengrajin yang kita datengin, banyak pengrajin yang sudah bekerja sama dengan kita, cuman beliau ini spesial sekali, luar biasa gitu. Kadang-kadang kapan masak nih, Bu? Kita mau ke sana. Jadi kita ke sana itu di samping kita nge-vlog, kita tuh makan. Kita tuh makan beberapa kali sebelum beliau enggak ada. Ya, kenapa terus ini, Pak? Saya sendiri juga selalu main-main ke rumahnya, begitu terus gitu loh. Akhirnya dapat kabar masuk rumah sakit. Jadi ya harapan, aduh, bisa sembuh gak ya gitu. Ini bukan kena COVID-19 enggak ya, tapi lebih ke tipes. Akhirnya dapat kabar beliau enggak ada, ya sudah. Sedih pasti karena sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan beliau. Tapi anak-anaknya aku percaya masih ngelanjutin lah usahanya. Oke guys, segini dulu. Ini adalah tribute kenangan untuk Ibu Man atau Ibu Suryanti. Terima kasih sudah membangun channel ini dari awal, sudah ngebantu saya dan teman-teman. Sudah banyak kerajinan yang kita bikin, yang kita ambil semuanya dari workshop. Dan kita cuma bisa mengatakan selamat jalan di tempat yang damai. Ya, selamat jalan Tuhan. Kembali ke Sang Pencipta, semua orang pasti akan kembali, tinggal tunggu waktunya. Thank you for watching. See you next soon. Bye-bye.